pemerintah kota mengambil langkah untuk pemberlakuan WFH 100% sampai masuk lagi hari Selasa, sambil melihat perkembangan kondisi yang ada. Semua bekerja dari rumah, kecuali dinas-dinas yang langsung berkaitan dengan pelayanan mendasar sehari-hari. Pelayanan sampah tidak mungkin berhenti. Bencana darurat harus selalu standby. Dinas kesehatan, ya. Kemudian petugas disrup yang di lapangan, ini harus selalu. Tapi yang lain semuanya di rumah. Dan ini bukan liburan. Yang di rumah tidak boleh keluar kecuali ada hal-hal yang mendesak. Dan semua laporan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.